Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tiba pertama di Madinah, beliau membangun negara, maka beliau melakukan tiga hal. Ini merupakan pondasi negara dalam Islam. Yang pertama, beliau bangun masjid. Kota-kota kita di Indonesia, masya Allah, hampir semuanya ada masjidnya. Kecuali mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang kita minoritas, tapi itu pun ada masjid. Berapa kali saya masuk ke Irian, saya masuk ke Manado, ada masjid-masjid, bukan tidak ada gitu ya. Beliau membangun hari pertama tiba Masjid Quba. Kemudian setelah itu beberapa hari membangun Masjid Nabawi agar umat Islam bisa sholat lima waktu. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, menghapus rasisme. Gak ada rasisme dalam Islam. Kau pendatang, saya pemilik wilayah ini, gak ada. Karena suku-suku dan bangsa ini, teman-teman sekalian, Allah jadikan dalam surah Al-Hujurat dikatakan, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Tujuannya ada suku-suku bangsa-bangsa ini, kata Allah, agar kalian saling kenal, mengenal. Bisa maknanya mengenal Tuhan kalian Allah, yang telah menciptakan ini Melayu, ini Arab, ini bule, ini orang hitam dari Afrika, supaya kita sadar ada Tuhan kita yang menciptakan itu. Saling kenal-mengenal tentang makanan, pakaian. Tapi Islam datang mengawasi, ini yang boleh, ini yang gak boleh. Kalau pakaian terbuka ini gak boleh, kalau pakaian tertutup ini boleh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesepakatan damai antara Nabi SAW dengan orang-orang non-muslim pada saat itu di sana. Dan ada tiga suku Yahudi di Madinah, ada Kainuqa, Nadir, dan Quraidah. Tiga suku ini sudah menetap di Madinah sebelum datang Nabi SAW. Lalu Nabi tulis kesepakatan. Di antaranya kesepakatan itu ada berapa belas poin. Itu menjelaskan tentang kalau umat Islam bersama orang-orang non-muslim wajib menjaga keamanan, ketentraman Madinah. Sebagaimana mereka juga boleh mempertahankan ekonomi mereka, boleh mempertahankan kehidupan mereka, tapi mereka harus sama-sama mempertahankan Madinah. Setiap orang bebas. Orang Nasrani beragama Nasrani, orang agama lain silakan. Orang Muslim pun sama, memegangi agamanya. Tapi kita dalam agama Islam disuruh berpegang pada agama kita. Dan Islam mengajarkan kepada kita, la ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam Islam. Jangan karena kita pemerintah Indonesia, presidennya Muslim, menteri-menterinya Muslim, pejabatnya orang-orang Muslim, kita mayoritas Muslim, lalu kita menindas orang-orang non-Muslim, suruh mereka menganut agama Islam, tidak ada sama sekali itu. Allah mengatakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Itu konsep dasarnya gitu.